Saya jemput Yang Berhormat Kelana Jaya juga 20 minit ya. Saya berterima kasih pada Yang di-Pertua dan juga Dewan ini kerana diberi peluang menyertai perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini merupakan ucapan pertama saya di Dewan ini. Ada tiga perkara yang saya ingin bahaskan. Perkara pertama ialah isu mengenai kenaikan kadar jenayah negara khususnya di kawasan parlimen saya di Kelana Jaya. Isu kedua adalah mengenai GST dan isu ketiga mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pacific iaitu Trans-Pacific Partnership Agreement. Yang di-Pertua, berkenaan dengan jenayah, saya menyeru kepada Dewan ini untuk mengambil pendekatan yang didorong oleh data-data saintifik semasa membincangkan perkara-perkara mengenai jenayah. Walaupun biasanya jenayah dianggap sebagai acara bersensasi dalam akhbar harian, seperti kes baru-baru ini rompakan pecah masuk rumah menteri kita, kawan kita, ya. Di Dewan kita semua simpati dengan apa yang terjadi pada menteri. Tapi yang lebih penting ialah untuk kita memahami dan menangani punca sebenar kenaikan kadar jenayah. Pengawasan yang berkesan oleh polis, penempatan polis yang lebih baik dan juga meningkatkan bilangan polis adalah antara cara-cara untuk melawan jenayah. Dalam kes Kelana Jaya, saya meminta Menteri Dalam Negeri dan juga pihak polis Diraja Malaysia untuk membantu konstituensi saya, dan bantuan yang saya perlukan bukanlah lebih banyak dana ataupun lebih banyak sumber daripada kementerian ataupun dari pihak polis. Apa yang saya minta adalah hanya satu surat, dan surat itu adalah surat kebenaran. Satu surat kebenaran dari polis untuk membenarkan majlis-majlis perbandaran di bawah kawasan Kelana Jaya, terdapat tiga ya, Taling Jaya, Shah Alam dan juga Subang Jaya, mendapat surat kebenaran dari polis untuk mengupah polis bantuan supaya kita boleh meningkatkan keselamatan di kawasan parlimen saya, dan juga memastikan polis bantuan itu boleh bekerjasama dengan polis menjaga keselamatan penduduk. Majlis-majlis kawasan saya adalah sedia dan berupaya dengan dana yang mencukupi, dan kami bercadang untuk mengupah lebih kurang 300 hingga ke 400 polis bantuan. Polis bantuan ini akan dibayar gaji oleh majlis-majlis perbandaran. Pihak polis tidak perlu menanggung apa-apa kos tambahan. Kelana Jaya hanya memerlukan surat ini dari polis dan sokongan daripada kementerian. Permintaan ini bukan ada permintaan yang baru. Sebenarnya permintaan Majlis Perbandaran di Kelana Jaya adalah sejak tahun 2011 dan telah ditolak dengan tanpa alasan yang logik oleh pihak polis. Jadi, memandangkan kita memulakan penggal yang baru, saya sebagai Ahli Parlimen Kelana Jaya meminta, merayu sekali lagi kepada kementerian dan juga polis untuk menolong kita mengeluarkan surat kebenaran ini. Baik, kembali kepada isu tentang melawan jenayah di puncanya, saya meminta semua di Dewan ini untuk melihat perkara ini dari sudut sains terbaru, iaitu behavioral economics, dengan izin. Behavioral economics. Kita mesti memikirkan semula isu peningkatan jenayah ini tidak semata-mata sebagai satu dasar yang reaktif, ataupun dalam erti kata lain, bukan saja secara bertindak balas. Apabila jenayah meningkat, reaksinya kebiasaannya kerajaan ialah untuk menambah bilangan anggota polis. Ini adalah dasar reaktif yang salah. Semestinya kita mesti mencari dasar baru yang lebih berjangka panjang, mencari dasar yang bertujuan untuk mengurangkan dan menghapuskan jenayah di puncanya. Puncanya adalah seberikut. Jenayah dilakukan oleh orang yang terdesak dan oleh orang yang kurang empati. Dengan izin, crime is caused by desperate men and men that is lacking in empathy. Dasar-dasar berdasarkan behavioral economics yang boleh memupuk empati masyarakat dan mengurangkan keadaan ekonomi yang terdesak adalah kunci sebenarnya untuk mengurangkan jenayah di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, sekarang isu kedua,
GST. GST adalah satu dasar cukai regresif. Maknanya regresif ialah satu dasar cukai yang menindas orang-orang miskin. GST sering dibincang sebagai satu isu fiskal. Memang benar GST adalah tentang fiscal policy, ya. Tetapi perbincangan fiskal tidak mengambil kira isu yang paling asas. Dan isu yang paling asas itu adalah 70% daripada rakyat Malaysia adalah terlalu miskin untuk membayar apa-apa cukai pun. Pakar-pakar GST, accountant, juga sering cenderung melihat GST sebagai satu perkara cukai di mana berlakunya, dengan izin, tax trade-off. Trade-off antara cukai GST dan cukai perkhidmatan dan jualan, trade-off antara cukai GST dan cukai pendapatan individu dan korporat. Pandangan ini terhadap GST sebagai satu pertukaran cukai tersasar dari isu dasar. Pokoknya adalah golongan miskin sudah pasti akan mengalami peningkatan dalam bil-bil dan perbelanjaan harian secara keseluruhan. Kerajaan Barisan Nasional bercakap tentang pengecualian barang-barang asas. Dan Barisan Nasional juga membuat jaminan kepada orang-orang miskin bahawa kos sara hidup mereka tidak akan terjejas. Dewan ini perlu bertanya, bagaimanakah kami akan menentukan apa itu barang asas dan apa yang tidak boleh dikecualikan? Sebagai contoh, saya yakin bahawa kita semua boleh bersetuju bahawa beg tangan Birkin Hermes adalah barangan mewah. Beg Birkin Hermes adalah mudah sebab ia jelas barang yang mewah. Oleh itu, dari segi GST, tiada pengecualian. Namun, mari kita lihat kes bagi rakyat biasa. Mari kita melihat kehidupan daripada perspektif 70% rakyat Malaysia, keluarga yang pendapatan isi rumah adalah kurang daripada RM3,000 sebulan. Adakah telefon bimbit barang mewah ataupun barang asas? Tidak begitu mudah kita nak buat differentiation. Adakah TV satelit barang mewah ataupun asas? Apa pula satu tiket untuk menonton perlawanan bola sepak? Tidak, memang tidak mudah. Apakah asas dan apakah mewah? Apakah yang kena GST dan apa akan dikecualikan? Walau bagaimanapun, gambaran besar mengenai isu GST adalah tidak rumit. Ianya sangat mudah jelas. Isu besar GST adalah Kerajaan Barisan Nasional tidak boleh balance belanjawan dengan baik. Barisan Nasional gagal mengurangkan tekanan fiskal kerana ia tidak mempunyai komitmen menangani rasuah dengan serius. Sebalik daripada melakukan perkara yang betul, iaitu mengurangkan rasuah, Barisan Nasional memilih untuk mencukai rakyat dengan GST. Ini adalah satu dasar ekonomi pada pendapat saya yang buruk dan saya tidak akan menyokongnya. Dan saya pasti saudara-saudari saya dari Pakatan Rakyat tidak akan menyokong usaha ini. Sekarang isu ketiga dan terakhir saya, Trans-Pacific Partnership Agreement. Bersama-sama dengan Lembah Pantai dan juga Klang, saya telah dijemput untuk bertemu dengan MITI pada 14 hari bulan Jun 2013, baru 2-3 minggu lalu. Dalam mesyuarat tersebut, MITI memaklumkan kepada kami bahawa pihak kerajaan telah membayar UNDP dengan izin United Nations Development Programme sebagai konsultan untuk menyediakan satu laporan yang membuat analisa kos dan faedah menandatangani TPPA. Dengan izin, UNDP telah diminta untuk buat cost benefit study. Laporan UNDP ini adalah sangat komprehensif. Pihak UNDP telah membuat interview dengan banyak syarikat, SME, syarikat Bumi Putra, nelayan, petani dan lain-lain. Ya. Dan laporan ini sangat komprehensif dan ia telah siap dan dibentangkan kepada kabinet.
Laporan ini kekal sebagai analisis kos dan faedah muktamad dan paling berwibawa berhubung perkara TPPA. MITI berkata bahawa ia akan melepaskan sebahagian kertas UNDP ini kepada ahli parlimen Pakatan Rakyat untuk membenarkan kita mengkaji dia dengan lebih mendalam. Dalam pertemuan yang sama, saya meminta pegawai MITI untuk memberikan satu saya jawapan yang jelas sama ada laporan UNDP tersebut mensyorkan Malaysia untuk menandatangani TPPA atau tidak. Jawapan daripada MITI hanya sama-sama dan tidak berkomitmen. Mengikut pihak MITI, laporan UNDP hanya mencadangkan berapa senario dan bukan apa-apa yang pasti. Pada mesyuarat yang sama, saya menekan semula soalan itu. Adakah laporan UNDP mengesyorkan Malaysia untuk menandatangani atau tidak menandatangani TPPA? Tiada jawapan terus. Kami sekarang di Pakatan Rakyat masih menunggu laporan UNDP itu. MITI sepatutnya melepaskan laporan itu pada 28 hari bulan Jun, minggu lalu. 28 Jun datang dan pergi, laporan UNDP itu tidak dilepaskan lagi. Mengapakah laporan UNDP itu tidak dikeluarkan? Dalam dewan ini, minggu lepas, Menteri MITI Datuk Mustafa Mohamad menyebut bahawa laporan UNDP adalah rahsia negara dan sekiranya dilepaskan, ianya akan mengurangkan strategi dan kedudukan rundingan kementerian beliau. Ini bukan satu jawapan yang boleh diterima. Kami tidak meminta teks yang sensitif didedahkan. Kami menanya soalan yang paling asas. Adakah menandatangani TPPA memberi manfaat kepada Malaysia dari segi ekonomi? Saya selaku researcher untuk Pakatan Rakyat telah membuat kajian yang menyeluruh mengenai perkara ini dan telah juga berbincang dengan perunding perdagangan yang mahir dalam perkara ini. Ini termasuk perunding-perunding pegawai-pegawai dari kedua-dua kesatuan Eropah dengan izin European Union dan juga dari Amerika Syarikat. Yang dipertua, Amerika Syarikat adalah satu-satu parti untuk menandatangani TPPA. Ya? Apa yang saya dapat tahu daripada kedua-dua kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat ialah mereka dapat satu kata sepakat tentang UNDP, laporan UNDP ini. Pakar-pakar perdagangan tersebut telah memberitahu saya bahawa laporan UNDP sebenarnya mencadangkan Malaysia, bahawa Malaysia tidak menandatangani TPPA. Ya, ini penting sebab kita tidak tahu apakah konten UNDP report ni, tapi daripada information yang saya terima daripada perunding-perunding pegawai European Union dan juga Amerika Syarikat ialah UNDP tidak recommend kita untuk menandatangani TPPA. Jika apa yang orang Eropah dan Amerika memberitahu saya adalah benar mengenai laporan UNDP, maka mengapakah kabinet kami masih ingin menandatangani TPPA ini? Oleh itu, saya meminta Menteri MITI supaya lebih transparan dan jawab secara telus dan terus, apakah sebenarnya rekomendasi daripada UNDP mengenai TPPA? Akhir sekali, terdapat isu asas yang dipertaruhkan. TPPA ini bukan saja satu perjanjian perdagangan. Ia adalah satu perjanjian yang bakal menukar model ekonomi Malaysia kepada satu yang lebih mencerminkan sistem ekonomi Amerika Syarikat. Ia juga satu perjanjian yang akan mematuhi idea-idea ekonomi Amerika Syarikat yang memihak kepada Amerika Syarikat. Jika kita menerima pakai model ekonomi Amerika Syarikat secara membuta tanpa soalan, kita akan mendedahkan diri kita kepada perubahan ekonomi yang tersangat besar. Adakah ini yang kita mahu mencapai dalam satu perjanjian perdagangan? Satu perjanjian yang bakal melakukan penukaran lengkap dalam sistem ekonomi kita. Di Asia,
Model ekonomi betul atau salah berfungsi dengan perusahaan yang didorong atau disokong penuh oleh kerajaan. Dengan izin, Asia Practices State Sponsored Enterprise. Itu adalah bagaimana ekonomi Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura dibina. Dan ini adalah bagaimana China sedang cuba untuk membina ekonomi mereka. Amerika Syarikat bermula dengan jalan sejarah yang sama. Melalui satu kesatuan, kerajaan dan syarikat bekerja rapat bersama-sama. Walau bagaimanapun, dalam tempoh 30 tahun yang lepas ini, dengan pembatalan kawal selia dan pensuasaan dengan izin, deregulation and privatization, kerajaan Amerika kini di bawah pengaruh yang tidak wajar oleh syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat internet yang baru. Dengan izin, the American government today is under the undue influence of giant corporations, multinationals and internet companies. Syarikat-syarikat gergasi ini melobi dan menulis dasar mengenai perkara seperti, dengan izin, too big to fail. Mereka memperjuangkan dasar quantitative easing. Syarikat-syarikat yang sama juga membayar taraf cukai yang rendah di Amerika dan tidak membayar cukai langsung pun banyak. Dan matlamat utama mereka ialah mencari keuntungan yang maksimum melalui proses globalization. TPPA adalah dasar syarikat-syarikat gergasi Amerika. TPPA dengan izin adalah vehicle mereka. Jika laporan UNDP menasihati Malaysia untuk tidak menandatanganinya, mengapakah Kabinet Barisan Nasional masih begitu berminat untuk tanda tangan? Saya mengakhiri ucapan ini dengan mengingatkan semua bahawa kita, wakil-wakil rakyat Dewan ini, diberi mandat untuk berkhidmat kepada rakyat. Kita tidak diberi mandat untuk berkhidmat kepada kroni tempatan. Dan kita pasti tidak di sini untuk berkhidmat kepada kroni asing ataupun syarikat-syarikat gergasi Amerika. Saya memang berpegang bahawa Malaysia adalah sebuah negara perdagangan yang sangat tergantung kepada ekspor. Kalau terdapat perjanjian yang membawa manfaat ekonomi yang baik, kita sebagai satu negara patut harus tanda tangani perjanjian perdagangan itu. Tetapi di dalam kes ini, belum terbukti bahawa TPPA akan membawa apa-apa manfaat baik. Sebaliknya, laporan UNDP menolak TPPA. Oleh demikian, kita harus menolak TPPA dan saya menyuruh pada pihak backbenchers, cari satu perjanjian FTA dua hala yang berpegang kepada prinsip dengan izin free trade, fair trade dan safe trade. Sekian, terima kasih. Najaya.